menyatakan tidak pernah bayar. Bahkan saya pernah disogok 1.250.000.000 orang untuk menjadi kepala dinas. Saya tolak mentah-mentah Bapak dan Ibu sekalian. Enggak benar, uang jadi lurah, jadi camat harus bayar sekian puluh juta. Gimana memimpin rakyatnya? Dia akan tekan lagi ke bawah. Kalau kepala dinas dihargai 300 juta, 500 juta. Thank you.